rasa. Ayo. Sobat misteri, kita sudah sampai di Sendang Ontrowulan. Jadi di sini adalah sendang untuk mandi suci ya Mas ya. Dan nanti setelah mandi suci, kita baru ziarah ke makamnya Pangeran Samudra. Habis itu wik-wik, Mbak. Iya, bagi yang percaya. Yang percaya, yang pengen kaya, silahkan. Ya, nek pengen wik-wik. Nek pengen itu, ya silahkan. Terserah sobat misteri maunya apa. Oke, kita langsung ke sendang Ontrowulannya ya. Nanti kita ngeprank ya Mas. Wonogiri. Wes. Ya sobat misteri, ini kita sudah beli kembang, yang satu buat mandi, yang satu buat ziarah. Ya, okay. Biar awet muda. Iya, biar tambah awet muda. Ya. Lanjut. Ayo. Sesuk anak anak. Sampun. Kita sudah beli kembang ya, Mbak. Itu, Mbak. Iya, betul, Mas. Jadi hargane piro ki mau? Sebungkusnya 10.000, jadi 20.000. Ini yang satu untuk mandi, yang satu untuk ziarah tempatnya Pangeran Samudra. Betul. Ruam ini. Kau yang mangkai kena apa? Kalau saya ngetak nih wajahmu. Nah, di sini sudah sampai ke sendang. Iya, sobat misteri, ini kita sudah sampai di sendang Ontrowulan. Jadi saking penasarannya, saya pengen mandi mas ini. Mandi bersih ya? Iya, katanya bikin awet muda loh mas. Iya, di atas itu mbak nantinya. Itu ada juga orang yang syukuran ya. Iya betul. Jadi itu di pendopo itu ngapain ya Mas? Pada ngapain? Syukuran mungkin udah sukses, Mbak. Oh, iya. Tapi nek saya tujuannya mau ngapain